Hey, ini aku malas dengan Fendi ni. Aduh, lama betul. Aduh, KL macam ni lah. Jalan sesak habis semua. Mesti pun lambat memang ni. Aku tunggu aku rasa dah 10 minit. Siok tunggu aku tengok berapa banyak gelas dah minum kat sini. Kau masih tunggu saya. Lambat dah ni. Oh, nak kena pergi kat sana ni. Nak balik lah. Mana Fendi ni? Duh, kacau. Masuk. Mamak, kasih clear dia, Mamak. Merayau, tu rayau, pergi surau. Wey! Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita dalam Foodie Fendi. Ini siri kami yang terbaru, Lepak Mamak. Kita ada tetamu jemputan. Sampai-sampai kita sembang, lepas itu kita makan. Nak tahu siapakah tetamu jemputan kita? Kena tengoklah. Jom Lepak Mamak. Bang, siap bang. Lama betul hang sidai aku. Hey. Faiz, kita ni dalam rancangan Lepak Mamak. Patutlah kita kat Mamak sekarang ni. Dan satu lagi takat tunggu kat Mamak ni, tunggu member kena sidai biasa. Itu benda wajib bagi rakyat Malaysia lah. Dan kita nak beritahu kita dekat mana ni Faiz? Kita sekarang ni ada dekat depan Pertama Komplek, ada satu kedai nasi kandar famous, Sadap. Sadap. Dan yang paling famous sekali ni dia, Mi Mamu. Sebelah nasi kandar famous ada kedai mi goreng famous. Dan Lepak Mamak ni Faiz, kita nak sembang-sembang lah pasal hang seorang YouTuber lah. Layak ke aku digelar YouTuber? YouTuber lah. Yeah, dah mencecah ke 100K tu. Alamak, belum sampai lagi. Tapi kita mendaki slow-slow lah. Sebenarnya, Faiz bermula sebagai apa? Memang YouTuber ke? Ataupun sebelum ni, kerja kerecam ke? Buruh binaan ke? Faiz ni asalnya kerja dia ialah industrial designer. Sampai 2014, berhenti kerja. Lepas tu buka satu kedai printing. Mungkin ada salah siapa yang dah kahwin ke pernah buat printing dengan Faiz ke? PKP, orang dah tak kahwin lah. Mesti membiak dah kurang masa tu. Membiak dah kurang. Dah kurang dah. Belajar edit video. Tapi tak ada benda nak buat. Tak ada konten. Tak ada konten nak buat. So kita keluar berbekalkan GoPro. Tak daripada suka-suka, sekarang ni jadi ketagihan. Jadi kerjaya lah. Jadi kerjaya lah. Kerjaya, alhamdulillah. Itulah. Fendi ni macam mana? Ada job lah? Soalan ni. Ini channel aku. Oh, channel. Kita nak promo lah channel baru kita ni. Foodi Fendi. Banyak lah kalau sebelum ni kita ada buat food review. Lepas tu kita ada juga buat cooking video. Dan ni segmen yang terbaru ataupun series terbaru kita, Lepak Mamak. Yeah. Kalau tadi dah bermula daripada orang kata buruh binaan yang industri-industri semua tu kan. Sampai ke menjadi seorang YouTuber ni, perasaan macam mana? Ada waktu happy, ada waktu pun stress juga. Sebab kadang-kadang kita buat video ni tak semua suka benda ni. Kecaman tu ada kan? Kadang-kadang kita datang buat kamera pun orang nak pandang semacam lah. Yelah, ni ada reporter buruk mana kata. Ada siapa ni datang nak review kedai aku. Mungkin ada orang kata YouTuber ni senang datang makan dia. Kita makan bayar, babe. Betul. Tapi aku nak cerita kat hang lah. Pengalaman aku pernah kena gelap masa buat video. Bila pacak kamera kat depan, aku rakam suara. Ada orang sebelah aku tu, dia gelapkan aku. Dia kata, dia siap cakap dengan anak dia. Jangan jadi macam sebelah ni. Jangan jadi macam abang sebelah ni. Cakap sorang-sorang. Aku terus off. Aku terus tanya dia, kenapa bang cakap macam tu bang? Tak suka aku tak apa, tapi janganlah macam mengejek kan? Yalah, mengejek lah. Cerita pengalaman lah. Pengalaman menarik biasa aku buat food review ni. Aku kenal ramai orang hebat-hebat. Contohnya hang. Aish, aku tak hebat lagi, ada lagi hebat. Contohnya Pian Badu, Aspar Badu. Banyak lagi YouTuber. Minta maaf, sebab aku lebih kepada YouTube. So aku banyak kenal influencer YouTube lah. Okay, lepas ni terbuka je siapa-siapa nak lepak Mamak dengan kita. Mama. Sebab payment pun dengan Faiz kita tak bagi pun. Kita bagi dia populariti je. Faiz menumpang populariti Fendi. Kita sembang-sembang ni tak boleh lama sangat sebab Lepak Mamak nak kena order. Sekejap lagi Mamak tu jeli aku. Dah lah pakai meja dia. Tak order pula tu kan. Okay, Omi duduk saja. Kita ada dekat Mi Mamu ni, order sepinggan boleh? Order lah. Okay, aku order. Okay, aku order. Okay, order.
semua lengkap. Kalau sebelum ni kita rasa daging kambing grill kan, ini pula daging black pepper. Daging black pepper. Apa ada ni? Syabas. Syabas. Sempurna. Dia masih mengekalkan kelazatan, keenakan dia tu dari Syaklam membawa ke KL. Oh, mana dia merata-rata lah. Imamu ni, ha? Dah start 28 bulan dah start dah. Oh, dah start Lepas tu, untuk bulan Ogos ni, dia akan buka lah, direct lah kan. Sepanjang bulan Ogos ni, dia meniaga lah. Nah, meniaga terus lah. Boleh katakan ini kali pertama dekat KL. Sebab sebelum ni banyak orang-orang KL merungut nak makan Mi Mamu kena datang Syaklam. Lepas tu beratur pula tu, sekarang ni tak payah beratur, tak payah merungut, datang aja dekat cawangan KL. Dekat mana? Dekat Soro, depan dia punya Sekandar Saddam. Betul, dekat Pertama Komplek juga. Dia yang best ni, selalu orang cari Mamu. Ni Mamu cari orang. Mamu cari? Ha. Oh lama. Selalu dekat Syaklam orang cari dia. Orang cari dia. Dekat sini lah. Mamu pula cari orang. Mari, mari datang. Betul, betul, betul. Jauh hang bawa aku lah. Sampai ke sini, aku nak ajak lepak lah. Weh, mesti lah. Sebab kita rancangan nama Lepak Mamak. Lepak Mamak, Mamak mana-mana aku boleh buat habis. Bagus-bagus. Sebab boleh dikatakan kedai Mamak ni memang menjadi memang pot lepak lah. Pot lepak seluruh rakyat Malaysia lah. Betul lah. Ada ke orang Malaysia tak lepak Mamak? Eh, tak tahulah. Susah nak jumpa lah. Balik daripada solat subuh, lepak Mamak dulu tiap-tiap. Habis solat Jumaat, lepak Mamak lah. Lepak Isyak. Lepak Isyak lagi lah. Lepak Mamak juga. Semua nak lepak Mamak. Tapi kami kali ni, sambil-sambil lepak, ada isi lah. Ada isi lah kan. Tapi kan, aku suka baik-baik lepak Mamak ni. Eh, mestilah. Sebab kita dengar macam-macam. Macam ni ada tepi jalan, kita lepak tepi jalan. Tepi dengar jalan besar. Jalan. Tepi jalan besar. So kalau bising-bising tu, normal lah. So inilah suasana kemeriahan lepak Mamak. Lepak Mamak ni, tak kisahlah daripada orang yang biasa, marhain sampai ke orang kaya, semua lepak Mamak. Sebab apa? Kalau tengok, Mamak ni dia start daripada dia punya apa? Rojak cendol. Betul. Ada dah. Lepas tu sampailah bistro-bistro semua. Semua lepak. Patah tak? Lagi satu yang menarik kat Mamak ni, kita nak order apa, anggup je. Mesti jadi. Tanah sayur dia bagi tanah sayur. Tanah pedas, semua dia balut. Macam tu? Semua dapat? Semua dapat. Okey. Kami nak jemput hampa semua. Mai dekat Mi Mamu. Berhadapan dengan restoran Saddam. Nasi Kandar. Dekat dengan Pertama Komplek. Dan juga Soko. Sambil-sambil orang kata nak jalan kat shopping. Nak shopping-shopping kat sini. Boleh singgah perkenal Mi Mamu. Siapa-siapa yang isteri dia suka shopping. Lelaki boleh sidai lah ni. Dia suka isteri. Dia nak bagi isteri shopping. 2-3 jam kita lepak makan Mi Mamu. Betul tak? Kenyang perut. Suka hati. Betul. Ni buat betul lepak Mamu. Tak payah pening-pening. Biarkan isteri kita shopping, kita makan. Kami nak habiskan dulu mie ni, pasti kita nak borak-borak sikit. Boleh, baik ya? Boleh, boleh. Cantik. Terbaik, mie sedap, mie sedap. Mia. Cantik, mie. Masih sedap seperti dulu, Mie Mamu. Macam tak percaya, kena main cubalah. Tetamu kita pun nampak. Sekali cakap tak berhenti-berhenti, kita jumpa lagi minggu depan dalam Foodie Fendi dalam Lepak Mamak. See you. Bye-bye.